tentunya dari masih dalam rangkaian Indonesian Basketball League 2022 IBL Tokopedia 2022. Sudah memulai. Inilah ketiga wasit, Haryanto Sutario sebagai krucing dan dibantu oleh Abdul Rahman Rajib dan Denny Trianto sebagai umpire 1 dan umpire 2. Forward, jersey nomor 27, Bima Rizky Ardiansyah. Bima Rizky, kapten dari Ranspik Basketball Club. Ya, dan inilah coach dari Ranspik, Kusming, kapten dari Bali United, Suryadi. Ini setelah tidak adanya Koming ya, Ponsianus Koming Indrawan, karena cedera, posisi kapten diberikan kepada asal Aceh. Dan dipimpin oleh coach Alexander Stefanowski, juga musim keduanya bersama Bali United. Ya, sering banyak. Tip off sudah dimulai. Real Basket GBK Senayan. Saya Niko Andrian dan saya Edison Wardana. Nih, Bima ya. Benar. Alvin Hayward mencoba menahan. Bima tanpa penjagaan. Wah. Membuka skor hari ini dengan 3 point. Luar biasa ya. Bima Rizky Ardiansyah. Ya. Ya. Janar Kuntara Surabaya. Wah, ini Bu. Dari Selasa ya? Rabu, sorry. Kalau dia sekarang menang, anggaplah dia menang lah ya. Ya, ya. Poinnya 11 dan 10. Dewa 11-8. Itu akan menjadi hari yang game yang belum berhasil Lutfi, Mika Kuswara. Dan bisa dibilang Ran juga cukup step up ya. Oh ya. Another 2 point, Bima Rizky. Step up-nya juga dari bench point, Bung. Betul, betul, betul. Artinya ini tanpa ya mereka kesulitan lancok, tanpa Coke. Benar. Kali ini, wah. Tanpa Coke mereka bermain cukup bagus ya, sejauh ini. Iya, adaptasinya bagus ya. Wow. Lutfi Eka Koswara. Lutfi Eka Koswara. Oh, lefty. Oh. Belum berhasil. Hakim Salim tadi. Pasti ada. Hakim Scott, Okiwira Oba, 3. Itu saya katakan, pemain tinggi punya size dan Okiwira plus punya pengalaman. Benar, benar. Meskipun memang bisa dibilang Okiwira di, saya bisa katakan dua musim terakhir. Cepat ke depan. Yasmet hampir kehilangan bola. Steal sekarang. The King of Steal. IBL Tokopedia 2022, Hakim Scott. King of Steel. Hakim Scott meski bergabung di pertengahan season ya. Jangan lupa ya, Steel ya. King of Steel. Jelas. Menggeser Aldi Valentino dan Robinson. Hakim Scott, oh, ada blok. Wow, that the size matters. Tapi ya. Tetap ya berusaha ya. Justru menjadi 3 point David Liberty Papenuba. Yeah. Oh, detik. Double pick. 6 detik. One on one dengan Kendall Yancey, tembakan 3 angka. Hubungan gagal. Januar. Oh, menabrakkan badannya. Menabrak badan tadi, betul. Terkena perut dari Putu Pandey. Dan itulah tadi akhir dari kuarter yang pertama, yes. 23 melawan 12. 11 poin, Ranspik unggul cukup cepat di kuarter pertama ini. Kita akan segera kembali untuk menyaksikan 10 menit kedua atau kuarter yang kedua. Namun pasti setelah komersial break yang satu ini. Field goal mereka 52% sejauh ini. Sementara Bali hanya 33%. Yeah. Oh, pick and roll. Lutfi. 3 poin kedua dari Lutfi ya. 3 poin kedua. Kebetulan. Oh, target yang tepat namun belum berhasil kembali mendapatkan bola. Bali United. Passing ke bawah pada Rico di sana. Time out. Time out langsung diambil oleh anak Ranspik. 23-18. 5 poin berjarak. Bima Rizky. Ragu-ragu Bima. Mengatur tempo permainan. Januar Kuntara. Spin move. Oh, baik sekali. Januar Kuntara melewati Lutfi Eka Koswara.
Dan setelah itu seri berikutnya, tepat dua seri berikutnya berhenti ya. Iya betul. David Liberty Nuban tembakan tiga angka. Wow, rainbow shot. Membalas. David Liberty Nuban. Membalas. Itu adalah kapasitas yang dimiliki oleh David Liberty Nuban. Benar, benar. Lolos dan dia bisa bermain lagi tentunya. Kalau playoff belum. Karena cukup panjang ya. Panjang ya. Ya. Wow. Panjang, wow. Baru saja. 2 poin. Yang kelebihan dari Kim Scott. Betul, memberi encourage kepada teman-temannya. Iya dong. Jangan ngeluh aja. Block shot. Block shot yang baik dari Kendall Yancey. What a block. Kita lihat tayang ulangnya nih. Oh, that's a nice block. That's a block lagi. William Green kali ini melakukan block. Ah. Bima Rizky. Jason Gordy steal. Padahal. Easy to Bima Rizky. Easy to Bima Rizky. 12 angka. Oh, Alto for three. For three. Dan menutup kuarter yang kedua. Dan tembakan tiga angka dan menutup kuarter yang kedua. Big shot. William Green. Tembakan. Ah, short. Masih ada Lutfi Eka Koswara. Tidak ada box out yang sempurna. Behind the back pass tadi berhasil menjadi assist yang diselesaikan oleh Halston Hayward. Yeah. Ada blok kembali Jenner Putara. Situ David Nuban. Saya pikir mau didang. Oh nice pass. Nah, kali ini William Green nice berhasil menyelesaikan dengan dang. Masih di jarak 14 poin, belum ada one stop defense. Udah kena bung. Another 2 point, nice. Kendall Yancey. Kendall Yancey. Hasil sekali, 53-40, masih di 13. Wow, what a block. Luar biasa dari Andri tadi. Kita akan ulang. Rep Januar Kuntara. 2 of 2. Kembali 8 poin berjarak. 47-55. 6 detik. Oh, another block. Kendall Yancey. Keren sekali itu bloknya. Beberapa kali terjadi blok. Wow. Kali ini Kendall Yancey kembali. Melakukan blok terhadap usaha dari Akim Scott. Ah, pintar. Sangat cerdik namun tidak menghasilkan poin. Usaha dari Januar Kuntara tadi menutup kuarter yang ketiga dengan skor sementara 55-47 masih keunggulan untuk anak-anak Rans Peak Basketball. Hansi. Defense yang luar biasa Hans. Abramen langsung saya. Membuka tiga angka Bali United. Lalu Abramen di kuarter yang keempat ini. Lutfi tanpa penjagaan. Another 3 point. Sudah dibilang tadi asisten coach dari Rans Peak untuk memberi pengawasan lebih kepada seorang Lutfi Eka Koswara dan terbukti di akhir gitu ya. Betul betul. For the sake of menaikkan heart rate. Betul. Jadi enggak terlalu kaget jantungnya. Yeah. Kita say thanks untuk kopi kalian. Tapi baru saja sedikit memperpanjang nafas ini. Iya, kembali ke tiga angka. Betul. 5 angka ya. Sudah 20 menit bermain, 3 blok. Putu, aneh. Putu, bebas. 3 poin berjarak sekarang. 3, Steel. Wenas. One point game. Abraham Wenas. Dan tidak ada tak. Pick and roll. Bima Rizky. Ragu-ragu Bima. Bima Rizky dari Bima Rizky dan memaksa anak-anak Bali United untuk mengambil timeout. Masih zone 2-3. Januar shot clock.
Fake shot yang baik. Bima Rizky Aryansyah. Melakukan cutting, mengamankan posisi 6. Betul. Oh, sweet. Kendall. Quick two. Yansi, 2-point game, 68-66. Quick two. Oh, bahaya sekali. Oh, hampir. Hampir. That's a good move from Bima ya. Luar biasa. Ah, buka berapa volley. Bola masuk, Bung. Agus Salim. Kiang Lim ankle. Oh, ankle. Oh, my goodness. Oh, my goodness. 2-point. Nyatakan ulangnya, Bung. Wow. Dia menginjak kakinya, saya nggak ngerti dari sini. Mesti, oh, kanan. Kakinya Rico kayaknya. Oh, short. Altov Satrio. Itu tadi. Membuat semua runskan dia. Bermain agak underperform ya memang ya. Ternyata ditabung di hari ini. 19 poin Lutfi Eka Koswara. Kayak diakumulasi ya. Benar, benar.